Internet-based religious knowledge.
Kita hari ini mengkonsumsi pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu based kepada internet. Sehingga orang sekarang malas membaca buku. Jadi karena ibu-ibu dan bapak-bapak memutar otaknya itu berdasarkan kata kunci dalam Google, dalam YouTube, maka informasi atau pengetahuan yang ibu bapak hasil dapatkan adalah informasi yang sudah direkayasa. Kalau ibu tidak percaya, sekarang kita buat 2 menit. Saya tidak tahu kata berhasil apa tidak. Ibu-ibu buka YouTube, dan ketika ibu buka YouTube itu antara satu sama lain beda tampilannya. Betul tidak? Jika ibu suka UAS, kemudian suka dengan siapa tuh Mama Dede? Ustadz A, Ustadz B, dan anaknya pernah main game, maka tampilan di YouTube akan muncul seperti itu. Jika ada orang yang suka dengan Ustadz Danu, Ustadz Danu yang bisa mengobatin orang katanya, kemudian ada ya, anaknya suka nonton Doraemon, kemudian anak yang lain suka main game Mobile Legend, maka di tampilan YouTube-nya itu juga akan berbeda. Dan itu bisa ibu cek sekarang kalau ibu buka YouTube, maka everyone, setiap orang memiliki sumber knowledge yang berbeda karena berdasarkan apa yang kita sebut dengan habit. Habit itulah kebiasaan kita dalam mengkonsumsi berita dan pengetahuan dari internet. Ini yang sudah terjadi dan masuk dalam rumah tangga. Yang kedua adalah, nah ini yang menarik ini, orang belajar sekarang, belajar agama atau belajar apapun itu bukan sebagai sesuatu yang ingin dituntaskan, tetapi sesuatu hanya sebagai komplement. Contoh, seorang dokter sambil pulang nonton YouTube. Jadi keilmuan dia di dokter, keilmuan dia di teknik, kemudian dia belajar agama itu hanya sebagai komplement. Pelengkapan cerita, bukan ultimate, bukan tujuan yang sangat sangat penting, cuma untuk melengkap. Akhirnya dokter bahasa curahto itu ya karena belajar tanpa guru, dan itu menjadi sekarang tren di kalangan masyarakat. Belajar agama atau belajar informasi itu hanya menjadi sebagian dari komplement, bukan ultimate, bukan yang sangat utama sekali. Dan yang ketiga yang muncul sekarang adalah setiap orang memiliki safe zone. Safe zone itu zona aman. Ini menarik, zona aman. Kalau berantem di WA, keluar dari grup WA itu aib besar. Misalnya saya sama si Pulang ini sekarang dalam 2 hari ini banyak orang berantem di WA gara-gara debat capres malam kemarin. Di grup saya, alumni itu sudah main tendang-tendang, sudah pakai bahasa Inggris semua ngomongnya. Itu ini set zone, karena apa? Orang membangun zona aman dan zona nyaman dalam kehidupannya, termasuk dalam dunia maya. Dan ini kemudian yang memperbanyak musuh. Karena kita sekarang, saya punya 35 grup WhatsApp. Di antaranya itu grup alumni, grup profesi, grup kesamaan visi, kemudian grup keluarga pun ada grup keluarga sebelah istri dan sebelah saya. Jadi itu membuat otak saya terpinggir ke kotak-kotak. Dan sekarang ada tren baru yang saya lakukan adalah, ini yang mungkin ibu juga akan lakukan, ketika ada berita kemalangan saya soalnya meninggal, itu saya harus, mobil saya harus saya parkir dulu untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tidak, nanti orang yang datang musibah akan ngecek, so yang mana ucapkan. Dan itu sekali. Dan kita sering penasaran, kenapa komen kita gak direspon? Gak direspon, kita pancing-pancing lagi. Jadi, gak tahu, saya sering nulis buku sekarang tentang perubahan perilaku orang dalam peradaban ini. Jadi bagaimana kita membangun zona aman dan nyaman dalam dunia maya itu, kemudian membentuk kita kotak-kotak dalam pikiran kita. Nah ini saya rasa fenomena baru yang sebelumnya tidak ada di era globalisasi. Kemudian ada dialektik profiling, disinformasi.
merasakan kebiasaan hidup dalam dunia maya. Jadi sebenarnya secara teori tidak ada informasi baru yang Bapak Ibu dapatkan. Tidak ada. Karena informasi yang kita dapatkan adalah informasi berdasarkan kebiasaan kita, kecenderungan saya. Kalau saya cenderungnya ke sesuatu, misalnya kalau saya oleh search di Google itu dari nama saya pasti di situ ada teroris. Bidang saya ada kajian Islam. Ada di situ juga tentang aksinologi. Jadi ketika saya nyari saya sendiri di Google kan muncul teroris, studi Islam, aksinologi. Mungkin ibu cari yang lain akan muncul yang berbeda-beda. That make itu yang membuat kita kemudian punya apa yang disebut dengan rekam jejak di dunia maya. Rekam jejak, dan disitulah kadang-kadang maaf sekali banyak kita kemudian ketika berhubungan dengan hukum itu pes membuli kita berdasarkan rekam jejak kita di dunia maya. Karena sekarang orang ini melahirkan upload, nikah upload, belum upload, serba upload sekarang. Jadi sekarang report upload yang belum ada orang upload setahu saya itu orang yang bercerai. Itu belum ada, jadi orang yang bercerai, boleh saya sudah bercerai. Itu belum ada, tapi yang selain itu sudah banyak yang upload. Kemudian, reproduction of enemy. Jadi kita memproduksi musuh di sekitar kita. Di rumah tangga itu sekarang sudah ada saling musuh, tidak ngomong karena beda pilihan capres. Jadi misalnya maaf, kalau yang satu suaminya karena dia agak sedikit rasional ke capres A. Kemudian ibunya agak sedikit ya emosional dan suka yang ganteng-ganteng, dia ke capres B. Dan itu bisa saling tidak saling ngomong akhirnya di dalam rumah tangga. Dan bahkan itu bisa berefek kepada anak dan kepada saudara-saudaranya. Kemudian AI ini namanya artificial intelligence yang nanti akan saya jelaskan secara mendetail. Lanjut bu. Nah itu AI. Itu foto saya saat saya ke Hollywood. Bukan ke Hollywood. Jadi saya diundang oleh pemerintah Amerika ke pusat pembuatan film di Hollywood dan sempat foto di salah satu jalan di Hollywood, banyak sekali tapak-tapak artis. Dan yang sempat saya ambil gambar itu, dan di belakang itu adalah trofi-trofi Oscar yang kita bisa kasih oleh-oleh untuk keluarga kita. Nah, apa yang menarik dari AI tadi, artificial intelligence nanti akan berefek kepada Bapak Ibu semua, hypermind connected society. Apa maksudnya? Saya dengan Ibu Novaya, saya tidak kenal sama ibu, ibu tidak kenal sama saya. Ini bukan diri komposer. Tetapi kita terkoneksi secara pikiran. Kita berhubung dengan orang karena kita punya hubungan secara pikiran. Dan sekarang sedang direkayasa dalam artificial intelligence. Mind connected become soul connected. Jiwa. Jadi kita sekarang terhubung bukan hanya karena kesamaan cara berpikir, tetapi kesamaan cara rasa. Dan sekarang informasi yang beredar dalam WhatsApp, dalam apapun itu lebih banyak mengedepankan kebenaran secara emosional ketimbang kebenaran secara rasional. That's a new trend. Jadi kita muncullah sikap-sikap yang fanatik, sikap-sikap yang ya pokoknya menyebabkan ilahok, menyebabkan mandun, go. Itu terjadi sekarang. Dan yang kedua adalah habit become a product. Itu yang disebut dengan bagaimana kebiasaan kita itu menjadi produk bagi orang lain untuk memasukkan iklan. Dan dalam teori yang saya baca, if you get it for free, jika Anda mendapatkan secara gratis, maka Anda merupakan produk dari sebuah industri. Dan sekarang orang menjual beli data, apa yang disebut dengan big data. Nah ini yang ketiga adalah reputation and self marketing. Reputation adalah orang terobsesi untuk mengangkat reputasinya. Jadi orang sekarang dia lebih suka self marketing, jadi menghidung kakudoro itu agak kurang sopan. Tapi orang ingin menjual reputasi dia. Bagaimana ukurannya? Followers.
pengikut, viewers, viewers itu yang nonton punya kita. Kemudian likers, jadi kalau ada yang dislike di status kita, itu test. Akun yang punya adalah kalau dislike. Jadi dalam buku saya nanti ada satu bab khusus menceritakan tentang the power of click. The power of click, kekuatan dari klik yang ada di YouTube, di tanaman itu, di Facebook, kemudian di Instagram, macam-macam. Jadi itu bagaimana kekuatan itu benar-benar menciptakan produk bagi orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah the changing of color, perubahan landscape kebudayaan. Ini yang sering saya sampaikan, bagaimana sekarang rumah kita yang awalnya menjadi ruang private sekarang menjadi ruang publik, karena kita selalu ingin memarket atau bahasa yang market ya, bukan menjual ya, itu bahasanya ya, pokoknya gitu ya, menghabis. Karena kita menghabis, makanya seluruh isi rumah kita sekarang orang bisa lihat. Dan tidak ada lagi ruang private. Kadang-kadang orang selfie di ruang makan, kadang selfie maaf di ruang tidur, dan itu semua angle rumah dia sudah terpublis keluar. There is no private life anymore. Jadi reproduksi kebudayaan akhirnya ada di ruang-ruang private. Orang vlogger namanya ya. Vlogger itu dia upload di kamar tidur kadang-kadang dan dengan latar yang beraneka ragam, dan itu menjadi tren baru sekarang. That's normal. Normal artinya tidak ada hal yang luar biasa. Lanjut, ini yang berefek kepada buku sekarang. Wing-wing. Nah, ini dia. Ini akan berefek kepada ibu-ibu di masa kini dan di masa yang akan datang. Gimana? Ini karena saya sekarang ada buku saya yang terbaru, Masa Depan Dunia, dan yang baru lagi sekarang saya tulis tentang perubahan kita. Jadi ini bagaimana besar di Google, di YouTube itu, ini semua, ini di Jepang, itu tema namanya AI robot, dan dia memang maaf untuk kekuasaan-kekuasaan tertentu. Dan ini juga robot yang diciptakan untuk menggantikan perempuan, untuk menggantikan peran perempuan sebelumnya. Karena ini yang sedang direkayasa. Jika mereka mampu menciptakan ini, barang-barang ini, dan kemudian mampu mewakili semua peran wanita, maka maaf, di kemudian hari bisa jadi di kemudian hari wanita lebih kebijak, karena nanti ada gambar selanjutnya. Dan sekarang apa namanya, produk AI ini, artificial intelligence ini, sedang diupayakan benda-benda ini memiliki emosi. Karena selama ini dianggap, kenapa robot tidak bisa serupa dengan manusia, karena robot tidak memiliki emosi. Tetapi ketika nanti teknologi AI ini mampu mengisi robot dengan teknologi emosi, maka jangan heran nanti ada orang pacarnya, ya ini pacarnya, karena saya nampakkan fotonya, dan itu orang sudah mulai maaf minta mencium mereka. Ini new fenomena, apa yang disebut dengan tadi, era baru. Dan ini si Sofia ini katanya itu diundang ke berbagai seminar. Dan ketika saya search di YouTube, di beberapa video, pertanyaannya selalu berhubungan dengan emosi. Apakah kamu bisa merasakan? I can feel it, I can feel it. Saya bisa merasakan. Do you have emotion? Someday I will. Someday I will. Satu hari saya akan memiliki. Ketika itu masuk ke jiwa mereka, ke soul mereka, maka that would be a new revolution. Revolusi baru dalam peradaban dunia. Bahwasanya nanti kita tidak hanya berhadapan dengan sosok seperti Transformers, I am the Optimus, and maybe someday I am Sophia, and you can make me as your partner.
ini yang mungkin filsafat, apa bicara etika di situ, apa bicara moral di situ, apa bicara standar nilai, yang itu menggerus kehidupan kita terutama di ruang private. Lanjut. Nah ini yang terjadi. Ketika saya kecil, ini sekarang saya di PPR yang ini, yang bersifat pendidikan, bersifat nilai, bersifat tarbiyah, bersifat sesuatu yang sangat personal dan mereka bisa diwakili dengan sistem ini. Ini pada zaman saya dulu, mungkin Bapak Ibu yang zaman tahu Bu ya, siapa itu? Itu robot Cidiki dulu. Jadi robot Cidiki yang tahu lah, tidak tahu ya, sama saya juga tidak begitu kenal. Dia sangat terkenal di Malaysia dan pernah heboh ketika dia mandi uang di bank up-nya. Namanya Datin Fida. Itu heboh di Malaysia, orangnya kaya raya, mobilnya mewah sekali dan dia banyak menuai pujian dan kritikan. Dan setiap hari dia mengupload di Indonesia karena dia menjual produk kecantikan dan sangat terkenal di YouTube. Di YouTube dia. Kemudian ini fenomena antara status sosial dan media sosial ini tempat saya screenshot. Mungkin ibu kenal ini ya. Si Ricis. Ricis. Nah ini ketika dia mendapat followers 10 juta. Dan ketika itu kita lihat, orang selalu berpikir berapa pendapatan dia per bulan. Dan itu kemudian berefek kepada dunia pendidikan. Nanti mulai di situ saya kupas bagaimana perubahan itu semua dan apa yang terjadi 30, 40, sampai 60 tahun ke depan. Demikian saya rasa saya sudah memakai waktu pas dan selamat kepada ibu yang akan dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat luar biasa, menarik dan unik pembahasannya tentang bagaimana perempuan di era globalisasi atau transformasi. Saya teringat Bapak dulu waktu seminar kepemimpinan perempuan menyampaikan bahwa bagaimana peran perempuan dulu, saat ini dan masa depan. Jadi memang seminar kali ini melanjutkan apa yang sudah Bapak sampaikan pada seminar tadi.